Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi atas dugaan pelanggaran administratif pemilu 2024 atas temuan Bawaslu Kabupaten Sarolangun. KPU Sarolangun membantah keteledoran dalam tahap penerimaan anggota panitia pemungutan suara di Kabupaten Sarolangun. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sarolangun membantah tudingan teledor dalam tahapan penerimaan badan ad hoc untuk calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS di Kabupaten Sarolangun. Pada persidangan dugaan pelanggaran administratif pemilu 2024 di kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Selasa 7 Februari 2023. Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fakri mengatakan kesalahan itu disebabkan adanya sistem error pada proses ujian tertulis, bahkan semenjak hari pertama seleksi ujian tertulis berbasis komputer. Menurut Fakri, sistem error yang terjadi pada proses penerimaan calon anggota PPS itu merugikan orang lain. Maka KPU Sarolangun membuat keputusan Bahrul Ilmi untuk ikut pada sesi berikutnya di hari berikutnya. Keputusan KPU Sarolangun untuk melantik Bahrul Ilmi sebagai anggota PPS Desa Rantau Tenang, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun merupakan keputusan yang sah karena tidak melakukan perubahan. Makanya pada saat hari pertama itu dikeluarkanlah dari KPU RI melalui yang disampaikan tadi di ruang sidang pula, maka dilakukanlah kita kenai, kita menganggap merugikan orang lain itu lebih berat intinya kan, maka kita ikutkan mereka untuk melakukan tes di sesi berikutnya di hari berikutnya gitu. Itu peserta siapa tuh, Pak? Atas nama Bahrul Ilmi tadi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.